Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi one time. Malam-malam tengok cerita kum-kum. Assalamualaikum. Ha, nampak buat pada pantun sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the house yo. Okay, sihat semua. Wak rindu dengan semua orang. Terima kasih banyak-banyak pada yang support review-review Wak sebelum ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, tanpa anda siapalah anda. Siapa anda, siapalah saya. Ah, tu yang betul. So pada hari ni kita akan review something. Sesuatu yang baru daripada brand yang lama sebenarnya, okay, iaitu brand iJoy. iJoy Neptune. Yes. So ini adalah iJoy Neptune yang berwarna hitam, okay. So guys, sekejap lagi kita akan unboxing, okay. Kita akan tengok apakah yang orang suka sangat benda ni. Sebab diorang kata iJoy Neptune ni adalah salah satu killer untuk Caliban. Kita akan kongsikan pendapat kita bersama nanti. Kita akan beritahu. Kita akan tengok, okay. So nanti Wak akan kongsi pendapat Wak dengan korang macam mana. Dan kita akan bezakan iJoy Neptune dengan Caliban. Okay. So guys, stay tune. Jom kita tengok belah bawah pula. Okay guys, so ini adalah iJoy Neptune. Okay. So kita akan buka kotak dia. Kita akan tengok dia punya spek dia macam mana. Adakah ianya okey atau tidak. Okay, sebab Wak dengar cerita benda ni boleh tahan enggak lah. Katanya killer untuk Caliban. Kita nak tengok adakah apa yang Wak dengar war-war, apa orang war-warkan pada Wak. Orang kata iJoy ni lagi sedap daripada Caliban. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, jom kita unboxing dulu. Kita buka dulu plastik dia satu-satu. Kali ni senang. Banyak-banyak waktu kat plastik, ini boleh senang. Okay, buka dulu. Yes. Settle. So ini adalah iJoy Neptune guys. Okay, di bahagian hadapannya tertulis tertulisnya iJoy. Okay, di bahagian hadapannya. Okay, seperti mana yang kau nampak sekarang ni. Okay, dan seterusnya ini adalah bahagian hadapannya. Ditunjuknya warna yang terkandung dalam ni. Pot, color pot lah yang ada dalam ni. So, color depan ni adalah color warna hitam. Itu belah bawah ni dah tulis, tertulis ni 950 mAh kapasiti bateri dia. Kedua adalah ada punya watt dia, 12 watt paling tinggi maksimum. Dan dia punya kapasiti cartridge adalah 1.8 ml. Betul eh? Betul. Okey. So, bahagian tepi ni tertulis iJoy Neptune. Okey. Bahagian belakangnya seperti yang anda nampak seperti biasalah. Okey. Dia punya apa terkandung kat dalam ni, korang boleh nampak nanti. Okey. Apa nama ni? Barcode. Okey. Tapi kan dia punya tagline ni best. iJoy for your joy. Okey, jom kita tengok bahagian dalam dia pula. Yes, kita dah buka sini. Tapi kotak dia lawa. Lawan, cun kan. Okay, seperti mana yang kau nampak sekarang ni, ini adalah berwarna hitam. iJoy Neptune yang berwarna hitam ataupun kita panggil black. Okay, jom kita keluarkan dulu. Sebelum kita tengok port dia, kita keluarkan dulu satu-satu. Apa yang ada dalam ni? Okay. Oh, tak lari. Okay. So, dalam ni ada apa? Not bad. Okay, kosong. Tak ada apa dah. Tapi. So, dalamnya adalah sat eh. Okay. Kita tertulis kat sini adalah dia punya warranty card dia. Okey, tertulis kat sini warranty card first. Second adalah dia punya lawa beb. iJoy card. Okey, cun, iJoy card. Second, third adalah user manual. User manual dia memang besar lagi. So tak apa, atau kau tak baca benda ni. Dan ada spare cartridge 1.2 ohm. Okey, ini adalah charger dia. Dia charger dia menggunakan charger USB-C. Okey, so maksudnya charger dia lajulah, fasterlah. Tapi kena ingat charger bateri untuk iJoy Neptune ni adalah sebanyak 950 mAh. Tak sabar weh, yang ni. Yang ni yang kita nak tengok sangat. Okey, kita tengok dalam bahagian ni. So kita nampak tak. Warna hitam. Lawa weh. Okey. Best weh. Tak ada cek jari. Serius. Okey, bahagian ni ini adalah zinc alloy. Okey, bahagian dia ada dua material, dia ada zinc alloy dan glass. Okey, dia ada curved glass bahagian depan dan bahagian belakang dia. Okey, seperti mana kau nampak tu. Dia sikit je cek jari dia, tak banyak sangat. Kalau kau orang pegang lama dia akan ada lah. Tapi kalau kau sekadar pegang macam jenis ni, dia tak lekat. Kat depan ni nampak. Kalau awak pegang lama dia akan lekat. Tapi kalau tak, dia punya ni elok ah.
macam ni eh. Tak ada apa. Alamak nanti. Okey. Kita tengok pula cartridge dia. Yeah, sama. 1.2 ohm. Sama je. So, cartridge dia diberi dua. Satu yang dah built in dekat port ni. Yang satu lagi adalah spare dia. 1.2. Okey. So, ini adalah 1.2 ohm. Cartridge Caliburn adalah 1.4. Ha, sekejap kita akan tengok. Dari segi rasa, adakah dia champion ataupun Caliburn ke champion. Okey. Kita buka dulu satu persatu. Okey. Kita buka ni dulu. Yes. So, kita dah buka dah. Tapi okey. So, kita tengok belah sini ni. Ha. So bahagian dalam ni seperti biasa ada pin connector, okey. Ni adalah adanya apa button on off, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah. 5 kali cukup. 5 kali. Ni dah on belum? 1 2 3 4 5. Okey, hijau. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, dia hijau dah on dah. Okey. Cara tu oh belum. Tak lagi. Dia tak dapat detect. Baguslah benda ni. Tak detect. So bahagian bawah dia, tapi tu lah. Simple weh. Simple, tak ada apa-apa. So simple, ringan sikit lah kot. Okey, ringan sekejap kita akan check. Ringan ni lupa pula aku ada timbang. Okey, sekejap kita akan check. Jom. Kita tengok pula dari segi dia punya channel isi liquid dia. Ini dia. Mula-mula agak ketat sikit tau. Serius agak ketat. Sama tak macam cartridge Caliburn? Sama juga top refill. Still sama. Tak ada perbezaan dekat sini. Okey. Cuma cartridge Caliburn adalah sebanyak 2 ml. Tetapi kalau menggunakan cartridge untuk Agent Neptune adalah 1.8 ml. Okey. Berbeza. Okey. Jom kita tengok pula dari segi berat dia. Sekarang ni awak gunakan liquid CGO juice. Okey. Yes. Saya nak latih. Hai. Okey. Kita goncang dulu. Buka. Sama juga. Ketat. Okey. Isi biar betul-betul. Jangan isi tengah. Isi kiri atau kanan. Ya, yeah, pastikan eh. So ni buang dulu, tak apa. Isi belah sini dulu. Oh, champion babe warna dia. Aku agak dia keras sikit lah. Orang kata sejuk latihan ni keras. Settle, tutup balik. Okay. Yes. So ini dah dia settle. Okay, jom kita tengok pula dari segi dia punya berat dia. Oh, kena tekan sikit. Tekan sikit tadi. Tahu tadi tak ni. Nampak dah tekan. Okey. Jom tengok berat dia. Dia tengok berat dia pula. Okey guys. Dah on eh? Dah on eh. Dia tengok pula berat dia. Termasuk liquid, termasuk dengan dia punya cartridge. Berapa komplit? 66 gram. 66 gram. Susah betul kalau kena turun naik tu naik. Okey. Kita tengok pula Caliburn. Yang sama juga ada liquid dalam ni. Okey. Kita tengok pula 66 gram eh. Ingat eh untuk Agent Neptune. Kita tengok pula Caliburn. 31 gram. Lagi ringan. Lagi ringan bosku. Lagi ringan daripada Agent Neptune. Okey. Itu kita tengok dari segi berat. Okey. Jom kita tengok pula dari segi dia punya apa nama orang kata? Ukuran dia. Ukuran. Okey. Wap punya panjang ni. Wap punya. Panjang sangat ni. Okey, kita tengok. Aku gerak betul ke kameraman ni. Padahal pandai dia masuk sin-sin ni. Bahaya ni. Okey, Agent Neptune lah. Kita akan tengok panjang ni macam mana. 8.6 mm. Panjang dia lah. CM. 8.6 cm. Okey, minta maaf bosku. Okey. Lebar pula. Lebar. Kita ambil lebar lah. Ni lebar. Oh, Muhammad. 3 cm. Itulah cm eh, bukan mm eh. Cm. Okey. Cm dah settle. Ketebalan. Okey, ketebalannya kita akan tengok jap-jap sabar jap. 1.5 cm. So, dah settle dekat sini. Kita dah tengok dah dari segi dia punya ketinggian, kelebaran dan dia punya cartridge pun tadi kita dah isi liquid dia. Kita akan tengok pula dari keseluruhan. Okey, jom. Okey, dah tadi kita dah tengok dah. Dia punya lebar, ketinggian, berapa panjang buat punya. Dah tengok dah tadi. Dah masya. Tak undur. Apa mana. So, sesiapa yang ingin memenangi hadiah CGO, hadiah daripada CGO, senang sangat. Hadiah pertamanya adalah ini dia. Sebiji kereta Mustang. Yang kedua adalah rumah banglo. Satu tingkat, kolam satu kali. Yang ketiga, nombor tiga, percutian ke New York. New York. Terkorak kau. Tak ada maknanya nak bagi hadiah yang tu. Why the fuck you lying? Why you always lying?
kita orang ni mesti biasa je. Nanti insyaAllah. Tapi yang betulnya nanti kita akan buat kontes. Okay. Korang nantikan, kita akan umumkan bila kontes bermula. Dekat mana? Dekat IG CGO Juice. Yes, IG. Jangan lupa follow sekali. Okay. So, jom kita kembali balik mengenai IG Neptune. Dia punya watt adalah 3.5 watt ke 3.0 volt lah dia main. Aku lupa lah. Tapi ini yang warna biru, bagi medium. Medium eh, medium. Ha. Tak boleh cakap apa. Tak boleh cakap apa. Sumpah cakap ni medium. 1, 2, 3. Hijau. Ready? Serius. Lagi sedap benda ni. Serius. Lagi sedap. Firing dia paling kuat. Ui, lagi TikTok. Lagi TikTok. Aku harap janganlah ada orang tu. Kaliben tukar. Tukar enjoy. Sebab kameraman pakai kaliben. Lagi padu. Dan lagi padu. Macam ni. Okay. So, Jojo Wak kata, IG Neptune adalah 5/5. Terus dia bagi 55. Oh, tak bagi can tu. Tak bagi can. Battery capacity untuk kaliben adalah sebanyak 5++. Betul? Tetapi dekat sini, dia punya ni, dah tertera kat sini. Tanya awak lupa sebenarnya. 650 mAh. So, dia besar sikit. Besar sikit je. Dia tak besar mana pun. Dah terima lama. Tapi, yes, I joy. You are the killer. Yes, correct. Yes. Of course, you are the killer. Memang killer. Yes, this. This adalah, ini adalah yang terbaik. Sebab, dia punya MTL lah macam ni bang. Hei, aku rasa nak kena ambil terus ni. Speechless. You ayat aku speechless. Speechless tau. Wak tak boleh cakap apa. Wak tak boleh nak condemn dia rasa tak rasa ke. Wak tak boleh nak condemn dia punya firing macam mana ke. Firing dia 12 watt tetapi dia punya flavoring dia macam ni pergi dia. Padu gila. Rasa dia ho. Macam ni sekali. Oi, sedap weh. So, dari segi bateri antara dua dia, kita nampak IG Neptune lebih besar daripada Kaliben. Okey, satu. Dah menang kat IG Neptune lah. Okey. Yang kedua, dari segi cartridge, kita IG Neptune kalah dengan Kaliben sebab Kaliben 2 mL. Ini adalah 1.8 tak jelawak. Yes, betul. 1.8 mL. So, jarak dia alah, jarak dia sikit je pun. Tak kata bukan orang kira. So, pada. Sebab aku nak isap lagi sebenarnya. Okey, pada pengguna-pengguna Kaliben, saya sawut anda. Beri cabaran untuk anda untuk datang ke kedai kami mencuba IG Neptune ni. Test dulu rasa dia macam mana. Sebab menggunakan cartridge 1.2 ohm, flavoring dia memang cun gila. Okey, sebab sekarang ni awak gunakan flavor Aizanat Latte by CGO. High nicotine. Flavoring dia, nikotin dia macam ni. Setakat ni dia tak ada potong lagi lah setakat ni. So guys, sesiapa yang nak mencuba boleh datang dekat Cigarette Backstore Shah Alam. Dekat mana? Saya akan tunjuk. Okay, boleh weh Cigarette Backstore. So guys, stay tune. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Yang belah kanan anda ni, nampak merah tu, tekan. Klik sekali. Harap kita dapat jumpa lagi guys. Untuk korang. Video ni khas untuk 18 tahun ke atas sahaja. So guys, terima kasih banyak pada tengok review Wak sebelum ni. Okay, so itu sahaja. Itu sahaja kalau dah Wak. Terima kasih banyak. Siapa nak menang hadiah? Cuba teka berapakah line up CGO Juice? Adakah 10? Adakah 20? Jawab dekat bawah, komen bawah ni. Kau jawab. Jangan lupa tu jawab, jangan lupa tak jawab. Kena jawab. Hadiahnya adalah sebotol liquid daripada CGO Juice. Datang kat kedai kami iaitu dekat Cigarette Backstore Shah Alam, Section 7. Takkan nak beritahu alamat kan? Weh, sudahlah. Pemenangnya kita umumkan dan kita tolong datang, pemenang itu dah datang dekat kedai, collect dekat kedai. Okey, liquid apa-apa tak kisah. Liquid CGO maksud Wak. Kau hebat daripada US, Jet Tiger, mampu aku. Okay guys, so stay tune. Harap kita dapat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup enjoy! Bye-bye semua.